Pokoknya sekarang lo papi minta jualan barang-barang di jalanan. Maksud papi, Jamal kudu jadi sales begono. Kalau lo didandanin nih, misalnya pakai baju Betawi gitu kan, sepakaian konde begini, lo pasti bakal lebih cantik deh lah. Punya bini ayo bang. Ayo kagak lihat nih. Bang, biar aja satu aja. Kagak bang, bang, ayo buru-buru bang. Pengen ngasih makan ayam bang, ya. Ayo duluan bang ya. Tapi kalau lo beli dua buat diskon deh. Kagak bang. Kecepat. Lo kenapa emang? Kagak demen lagi sama si Nurlela? Hah? Emang lo diapain sama Nurlela? Sudahlah, Be. Babe kagak perlu tahu. Biarkan cuman Aye dan alam semesta aja yang tahu. Hei, lu gila apa, ha? Lu kalau mau mati jangan di sini lu. Ah, lu bikin susah gua aja lu. Benar sekali. Dan saya enggak bohong. Saya memang berharap Baby bisa menemukan pasangan yang baik. Tetapi saya melakukan semua ini bukan karena perasaan Baby ke Akbar. Ini pan bulan puasa. Kalau nggak salah kan setan di kerangkeng. Iya, benar-benar. Paling suara angin. Jadi no bener babinya si Baby. Kalau orang kayak Begono, beneran pengen si Madesu sebagai penggantinya. Wah. Bar, muka si Bebe emang baik orangnya. Agak tahu gue lah. Tapi kalau lihat tadi sih, dia emang sayang banget kayaknya sama anaknya. Terus kalau lihat sosoknya kayaknya dia emang bijaksana banget sih. Tapi kalau dia beneran mau kasih perusahaannya ke lo, gimana? Mengimpi namanya lah. Gak mungkin. Udah lah, gak usah dibahas. Ya. Mending lo sekarang istirahat. Ntar lo kesiangan lagi bangun sahurnya. Yaudah, gue pulang dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Astaga, gue lupa lagi mau beli obat. Nasib. Hah, niat gue carmuk sama Bu RW. Tau-tau yang dapet musibah. Ada deh. Sakit banget ya. Cang, lagi ngapain nih mari? Duduk. Oh. Cang, daripada encang duduk, mendingan encang ikut atur jalan ngiter-ngiter. Oh, mesti gue kudu jalan? Iya lah encang, ntar encang tidur lagi. Emang gue mau tidur, istirahat? Iya encang, kalau encang tidur lagi, siapa yang bangunin orang-orang sahur, Cang? Mau madol ya? Oh, jadi gue mesti bangunin orang-orang sahur? Gue ini udah diangkat jadi asistennya Bu RW. Cang, itu sih urusannya encang sama Pak RW, sama Bu RW. Nah, kalau bangunin orang-orang sahur itu, namanya adalah public service. You know, pelayanan umum. Gak mau capek gua. Gua takut asam urat gua nih kambuh lagi. Kagak pakai alasan nih encang ya. Encang mau bangunin orang-orang sahur, ape mesti aye laporin ke Pak RW sama Bu RW. Jangan dong, iya deh, gue mau deh. Gitu dong, yuk jalan. Ayo Cang, apa gak, udah gede juga. Buruan Cang. Abang cuma pengen kasih tahu ke lu nih. Mulai ini hari lu
lagi dah. Buat negur saya, Bang. Nih, terus lu kagak usah takut-takut lagi dah. Buat kangen lagi sama si Abang. Pan, 3 hari udah lewat. Jadi, kalau lu mau kangen, lu cukup tegur Abang aja. Nih. Nih. Ini lu boleh ngomong lagi nih. Iya, iya. Permasalahan nih. Begono lah. Kenapa ya sekarang Babe Rojek sikapnya kagak manis lagi seperti dulu lah. Oh, ya sih. Babe nemu orang lebih kaya dari Abang. Aduh. Uy. Maksud lu si Pak Wan Habib Resep itu ya? Iyalah. Pak Wan Habib Resep itu juga buat papi udah memperlakukan Ayi kayak anak tiri lah. Kasian Pan, Abang. Bukan, Bang. Habib itu kan kagak ada. Jadi yang ngasih kontrak ke Pak Salman sama yang lunasin utang Babe, itu babenya si Baby, Pak Rashid. Oh. Jadi Mpok Baby yang bikin Abir kelihatan lebih keren dan lebih trendy daripada Abang ya, lah. Bang, pulang lagi. Persiangan sahur lo. Kamar dulu ya. Eh, Lak! Oi, tunggu dulu. Sini lo. Eh, Lak! Tunggu, Lak! Ini masih di sini, Abang. Iya, iya. Lak, Abang cuma pengen ngingetin lo aja. Lo kagak perlu lagi ya. Ragu-ragu kalau mau kangen sama Abang. Lo juga kagak usah takut-takut lagi deh. Kalau pengen ngetatap Abang. Kagak perlu lu lagi mindip-mindip atau sembunyi-sembunyi atau curi-curi perhatian Abang ya. Mulai nih hari kalau lu kangen, lu cukup ngejogrok di depan mata Abang. Ye. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Pagi, Cang. Aye mau anuan itu ketemu ame Lela. Boleh enggak gituan? Ya boleh aja, Bang. Kenapa kagak boleh? Hah? Kenapa takut? Emang tapi macan takut. Ayo masuk, ayo. Ayo masuk. Ayo masuk. Udah kagak usah takut, ayo masuk. Ayo masuk, Bang. Masuk. Silakan duduk. Aduh. Gimana kabarnya? Baik kerjaan lo? Alhamdulillah, Cang. Baik. Begini, Cang. Masalah udah kagak usah diterusin omongannya. Gua udah tahu Habib kan udah pulang ke luar negeri. Kan gua ada waktu asisten datang kemari, ya kan? Iya, Cang. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Cang manis banget ya sama Ayah? Ini kagak ada apa-apa kan, Cang? Kagak ada udang di balik bakwan. Ntar Ayah dicincang bakal makanan buka puasa lagi. Lalu ya kagak-kagak aja. Emang lu kira gua Hannibal makan sesamanya? Hannibal, Cang. Ya maksudnya toh. Iya. Babe, sobakber temen amat akrab. Emangnya lu aja yang boleh berbaik hati di bulan puasa. Babe juga boleh kali. Bar, lu mau jalan barengan gua ke kantor? Iya sih, Lak. Asal anuannya diizinin
Ama... Ya elah, War. Encang pasti ngijinin lo jalan ke kantor berdua. Itu doang, Be. Kagak ada syarat, kagak ada keributan. Kagak. Alhamdulillah. Yaudah deh, kalau gitu Lala berangkat ya, Be. Yaudah, Cang. Selamat juga, Cang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Kenapa lu, Jis? Ngeliatin Babe curiga begitu. Kenapa? Kalau semua kerjasama ini jadi kenyataan, gue bakal beli tanah lagi buat investasi. Dan bisnis gue bakal gue ekspansiin. Ngapain lo? Main protes lagi sama papi? Mestinya sebagai papi yang baik dan benar, papi itu mestinya menunjuk Jamal untuk memimpin perusahaan. Tapi kalau papi lebih memilih si Akbar untuk memimpin perusahaan ini, Jamal ikhlas, Bi. Jamal ridho. Lu ikhlas apa enggak? Lu kudu terima. Itu udah keputusan papi. Mal, sekarang jualan sono. Tapi awas ya. Jangan sampai enggak laku kayak kemarin. Gaji lu bakal papi potong 99%. Udah sana jual tuh barangnya tuh. Tuh. Jalan sana. Papi tega banget sama Jamal. Udah. Kalau gitu Jamal jalan dulu, Bi. Apaan sih? Sok tahu lu, Jis. Eh, Jis, mendingan lu berangkat sekolah sekarang, ya? Libur. Ya, kalau lu libur ngapain kek? Lu nimba kek di sumur sono, lu main kek jauh-jauh sono. Jangan ganggu babe mulu ah. Udah pergi ah. Siapa yang ganggu? Ajis pun cuma nanya. Tadi kan udah babe jawab pertanyaan lo. Babe udah jawab. Tapi Ajis masih kagak percaya. Ah, terserah lu deh. Lu mau percaya kayak mau kagak, babe kagak peduli. Eh, mendingan lu pergi sana. Pergi, jangan ganggu babe. Udah main gejrog aja. Deh, udah bersihin tuh. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, lu udah balik, Bar? Udah, Pak. Pak, ayo permisi ke belakang, Pak. Mau beresin berkas. Iya, Lak. Eh, Lak, tolong ya. Soal bonus, transport, sama lembur, tolong hitung yang benar ya. Jangan sampai kelebihan. Kalau dikurangin boleh. Pak, saya minta maaf ya. Agak telat datangnya ke rumah Lela dulu tadi. Alah, udah Cang, hukum aja. Pegawai di mari kan kagak boleh telat. Apalagi izin berhari-hari. Eh, Njar, lo ikut campur aja ya. Udah dagang aja sono. Campur aja lo. Udah Cang, ganas bener sih. Eh pan cuma... Njar, kalau lu ngomong sekali lagi Njar, gaji lu gua potong 50%. Hah? Cang, eh pan cuma... Hei, lu ngomong sekali lagi nih, gaji lu gua potong 70%. Apa? Lu bulan ini kagak dapat gaji sama sekali. Bar, yuk kita ke tempat lain aja ya, Bar. Di sini banyak yang suka nguping. Salah satunya si Anjar ini. Eh, yuk. Lu sabar aja ya. Ayo, Bar. Bisa-bisanya si Akbar dibaikin sama Cang Salman. Gue kudu lapor ini. Siaga atuk. Pokoknya, mulai sekarang, lu gua angkat jadi pengurus perusahaan gue. Ah, iya, Pak. Iya. Yeah. Nah, ntar, Om Jamal bagaimana? Depan? Anak kandung bapak. Kalau soal perusahaan.
perusahaan, soal bisnis, gue profesional. Gue kagak peduli tuh ikatan darah. Yang penting lu udah berhasil dapetin kontrakan buat gue. Makanya lu mesti terima jabatan ini. Lu mau, Pan? Ayo mah, terserah pimpinan aja. Cuma ada satu hal nih, Pak, yang pengen ayah tanyain. Apa? Emang harus ya kita ngomongnya berduaan di dalam kamar? Emang kenapa tempatnya? Udah, yang penting keputusan gue. Masih pagi depan Nasahedin. Iya, kalau gue ngantuk banget kok. Lu mah molor jadi hobi, Din. Din. Apa? Lu rusuh banget, Nyar. Siaga tuh, gawat. Kalau kita kagak cepat bertindak, kita bakal kehilangan si Lela. Maksud lu apaan sih? Oh, si Akbar sekarang udah dibolehin sama Cang Rujak buat keluar rumah sama si Lela. Maksud lu apaan jalan sama Lela, ah? Bemo, bukan gua, si Akbar. Tuh, Pan, si Akbar. Kan dari tadi Anjar udah ngomong kayak begitu, Din. Kok lu taunya? Gua lihat mereka bebarengan ke kantor. Bukan cuma tuh, si Akbar sekarang dipercaya banget sama Cang Salman. Jangan-jangan si Akbar ngilang, cari ilmu pikat lagi. Waduh, ini nggak bisa dibiarin nih. Kalau dibiarin terus dia menang, dia dapat Lela, kita dapat Manyun. Ingat ya, mulai ini hari kita kudu menjalani aksi kita. Jauhin si Akbar dari kehidupan Lela. Yeh, gua setuju. Yeh, tapi percuma juga sih koknya. Kita usaha dari dulu, tapi gagal mulu. Bemo, lu tuh bikin patah semangat aja, jaga tuh mulut. Tapi bagaimana caranya kok? Gua tahu cara yang bagus buat ngejalanin rencana kita. Apa? Istilahnya, kali mendayung, dua tiga pulau terlampau. Hah, kalau lu emang jago dayung, kenapa kagak jadi atlet dayung aja? Din, lu bisa diem gak, Din? Sekali lagi ngomong kocor mulut. No, maksud gue tuh, kita bisa manfaatin mulut Jawa buat ngejalanin rencana kita. Ngerti? Gua ngerti kok, gua ngerti. Udahlah, biarin aja dah, kok. Udah, lu ikut aja. Sebagai cowok yang keren dan trendy, gue kudu mikirin cara yang lebih jenius lagi untuk menyingkirkan si Akbar. Hoi! Lu bertiga! Mikir lu! Jangan ngalangi jalan gue! Gue lagi merantau. Buluk Jawa, kita bukan mau ngalangin jalan lu. Kita juga gak mau ngeganggu. Tapi kita mau ngebantu. Oi! Lo mau kebantu bagaimana? Eh? Lawang gue aja yang keren, trendy dan beken aja kagak bisa nyelesain masalah gue kok. Apalagi lu lupa deh, yang kagak keren, trendy dan kagak beken. Eta bang, masa yang begini dibilang keren, trendy dan beken? Kagak salah. Stylenya aja kayak tahun jebot. Ya kan? Logatnya kayak ulek Jawa. Iya, merebut ya. Oh, Jar. Kalau gue lagi kagak puas, lu bisa gue unyel-unyel kalian bertiga. Gue nih lagi serius mikirin si Akbar. Gue heran kenapa Papi dan Papi Rojek sekarang pada ngedeminin si Akbar. Lantaran sekarang ini si Akbar itu lagi deket sama si Baby, karena Baby punya Papi yang tajir. Nah, kalau gitu sih bang, tinggal deketin aja si Baby. Pan, kalau udah deket sama si Baby, itu berarti deketan sama babenya. Kalau udah deketan sama babenya, itu artinya Bang Jamal bisa dapat kepercayaan dari Pak Salman sama Cang Rojak. Ye, Pak. Din, gue kagak nyangka. Ternyata selain gigi lu yang lebih, lu punya otak yang jenius. Ye, gue juga kagak nyangka, Mal. Budi sedunia gitu lah. Yaudah kalau gitu, gue akan deketin si Baby. Semoga-moga dia mau menerima gue. Apa ye adanya? Ye, mudah-mudahan lu berhasil ya. Kalau gitu, ayo cabut dulu ya. Cabut.
kau. Salah gue apaan sih, kok? Lu gak sadar? Lu salah ngomong, ha? Agak. Pak. Emang dasar lu ya? Rusak rencana. IQ lu jongkok, Din. Enggak. Pak. Lama-lama nih MLM isinya gue doang nih. Yang ngurus keuangan gue. Kulitnya gue juga ngangkat-ngangkat kardus. Sampai dagang gue juga. Gimana sih ini Pak Salman nih? Ini gue belum tahu lagi dagangannya apa. Badan-badanan. Masya Allah, Pak Salman. Ada yang setengah paha ke bawah, setengah paha ke atas. Masya Allah. Ini ajaib nih. Ini ada yang aneh nih barang ini. Tapi apapun yang disuruh sama Pak Salman, gue kudu ngejualin. Mau dari paha ke bawah, apa paha ke atas, mau balon-balonan, terserah dah. Lo bisa, Bar. Lo pasti bisa ngejualin semuanya. Om, ini lapangan gede banget. Lo ganjen banget main deket-deket gue. Maaf, Bang, enggak sengaja. Iya, enggak apa-apa. Maaf ya, Bang. Belum enggak ngapa-ngapain. Udah ada cobaan nih. Baby. Bang James, lo tuh gak pusing ya? Muter kesini, kesana, balik lagi. Di dalam dunia cowok ganteng. Kagak deh namanya pusing. Gue rela lakuin apa aja. Asal gue bisa keluar. Berbeda dari rakyat jelata. Daripada gue yang pusing, mendingan gue cabut dulunya. Tunggu dulu. Lu, kagak boleh pulang. Sebelum lu
nerima hadiah dari gue. Apa? Oh my God, that is so sweet. Lo doain gue mati ya? Terima kasih. Hei, lu, hei. Siapa yang nulis begininya ya? Padahal kan gue minta foto gue, persen. Ayo mulai. Sini, gue duluan. Aduh. Yar, kok lu pada nongkrong di mari? Ikutan dong. Yar. Mendadak bulu gue jadi merinding nih, Yar. Jangan-jangan penunggu di tempat lagi di mari lagi. Cepet dong. Lo pada kok ninggalin gue? Gue pas gak sengaja ngomong sama orang Jawa barusan. Masya Allah. Kudu gue jual kemana nih barang ya? Lagi Pak Salman ada-ada aja dari dagangannya deh. Kalau kagak digebukin orang, sangkin orang gila gue. Masya Allah, mana panas lagi. Udah gue jual kemana nih barang nih? Kayaknya gue tahu nih, gue harus jual kemana nih barang. Assalamualaikum. Pak Baby, kita ketemu lagi. Bang James, lo tuh sebenarnya mau apa sih? Lo mau pinjam hair dryer gue? Hair wax? Pensil alis gue? Lip gloss? Boleh. Pak Baby, Ai kagak mau minjam barang-barang Pak Baby. Karena Ai udah punya sendiri. Ai cuma pingin deket-deket aja sama Pak Baby. Maaf ya, gue tuh gak ada waktu untuk bercandaan lo, jadi gue tinggal dulu ya. Lo kagak boleh pulang dulu. Bang James, please. Lo tuh sebenarnya mau apa? Gue akan berhenti ngikutin lo. Kalau lo mau ngikutin gue ke satu tempat, tapi kalau lo kagak mau ngikutin gue akan keluar terus-menerus kayak ketombe. Fine. Yuk. Makasih ya bang, berkat produk abang, kerjaan saya jadi lebih praktis. Alhamdulillah. Makasih juga udah ngeborong dagangan ayah. Mudah-mudahan deh, dagangannya berkah ya, laku. Iya. Ini diborong lagi barang dagangan ayah. Masih banyak ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kenapa? Mungkin lo ceria banget. Lo bisa dapet jaket. Agak, Bang. Ini cuekin sama Anjar Meko. Kenapa? Bukan lo bertiga deket banget, ya? Udah kayak triangle bel kampung. Kok bisa sih, Din? Si Anjar sama si Eko, Bang. Pengennya sulit Jawa makin dijauhin mencang rojak. Tapi gue salah ngomong, Bang. Yang ada, gue malah bikin sulung Jawa kepikiran caranya deket lagi mancang rojak. Cep. Sekali-kalinya otak gue bisa pintar, mereka malah nyuikin gue. Bang,
Pak. Pak. Udah. Gue ngerti banget perasaan lo, Din. Emang ya, kalau kita lagi dijauhin apa dicuekin sama orang kita deket, rasanya gimana banget. Allah. Adanya Rodi ya. Sebenarnya. Akbar, ngapain lu? Ngajak cucu gua mojok di sini. Kagak biasa-biasanya. Kagaknya si Udin loh. Lagi sakit hati ya sama si Eko Manjar. Nyak bisa gak bantuin? Bagaimana caranya ya? Akbar tahu gak caranya? Ini. Apa nih? Gue udah nyiapin suatu kejutan buat lo, Beb. Just for you, Pak Baby. Gue menyiapinya dengan keringat dan air mata gue. Oke. Lo lihat baik-baik ya. Sesuai dengan cita rasa kita. Tujuannya apa? Hey! Hey! Ini makanan apa ya? Hey! Ini siapa nih? Anak bau! Tadi ayah udah mesen sama tukang warungnya. Kalau makanannya itu yang top-top aja. Tapi kok gini ya? Bang James, lo tahu kan kalau buka puasa masih lama? Lo mau bikin gua batal? Nahan emosi, nahan emosi. Eh, Pak Baby, kok lo nenggahin gua lagi sih? Gagal lagi deh. Siapa tahu kita berjodoh. Apa lu liat-liatin gua? Apaan? Liat-liat. Orang gua punya mata, suka-suka gua. Lalu kok nyolot, Njar? Ya, siapa yang nyolot? Yaelah, kalau bukan temen gua gibeng lu, Njar. Lu ngapain lu mau nge-ces? Nge-ces kaki? Ini, ngikutin lu. Gua ganti, gitu doang ribet banget lu. Oh, lu selama ini ngefans sama gua ya, kok? Yah, najis buat gua. Nah, itu kayaknya mirip sama gua. Gua rubah tuh kalau kagak demen. Kagak disuruh dia aneh. Biasanya kan dia suka ngelakuin yang aneh-aneh. Gua jadi ngerasa kehilangan dia. Danjar, lu bisa kagak sih? Gak usah nyebut-nyebut namanya Sudin. Hah? Iya juga sih, Njar. Gua juga merasa begitu, Njar. Apa kita jadi bisa berantem begini ya? Gara-gara lu sih, kok. Temperamen lu. Iya, gua ngerti gua salah, Njar. Tapi bagaimana caranya ya supaya kita bisa baean? Nyesel gua, Njar. Njar, Eko. Wah, bener-bener dah. Keterlaluan lu jadi manusia lu. Bagaimana nih, kok? Kabur enggak? Nyok. Eko. Mau kemana lu? Ampun, Ma. Ampun. Mau diapain lu? Iya, Ma. Kita ngaku salah. Salah pala lu, Peang. Salah apa lu? Lu gua tanya, kalau gua kagak masakin, gua kagak lain apa-apa, lu pada dateng mulu, udah kayak laler. Sekarang gua masak banyak, lauknya banyak, enak-enak, lu kagak dateng. Bagaimana sih lu jadi manusia? Maksud, Ma masakin buat kita? Iyalah, maksud buat siapa sih? Ma, dulu. Maksud, Ma, kita kudu buka puasa di rumah, Ma, begitu? Gua mau ngajak buka puasa bareng sama lu pada. Oh, begitu. Ini banyak nih, Mbak. Bener nggak? I love you, Mak. Thank you. Cuma, yuk. Iya, gue dicium sama Blondo. Oh, iya, dong. Emang enak ngedengerin lagu menjelang maghrib. Dangdutan, kayak si Jamal Bay. Lu tahu tata krama nggak? Putar lagu kenceng-kenceng. Apaan?
Hah, enak aja lo datang-datang terus ngedumel di rumah orang. Hei, mantap. Ini baru udah mau maghrib. Ya Allah, matiin. Kagak ada urusan. Emang ada undang-undangnya? Dilarang nyetel tip menjelang maghrib. Kagak ada undang-undangnya. Bener dah. Rajak Bebek. Undang-undang emang kagak ada, tapi ada yang namanya peraturan tetangga. Lu kudu ngertiin dong. Celengan gajah. Ini urusan gue sama si Siti. Mas Salman tuh warga mari, jadi urusan dia juga. Ini dua nih lawan satu, lu sendirian lo. Lu ngalah aja udah. Kagak pakai. Biar kata lu berdua suruh mati ini tip. Kagak bakalan gue mati. Asik. Ada apa nih, ha? Udah pada tua masih ribut di jalan. Ada apa? Ini Pak RW nih. Nih dia nih. Celengan gajah sama si anak lenong. Masa saya suruh matiin tip saya? Ini kan tip-tip saya. Terus saya jalan di depan rumah saya. Kagak ada urusan sama dia berdua. Ya kan Pak RW ya? Iya, Jak. Oh, benar juga. Tapi di depan rumah lo nih, jalanan umum. Di samping rumah lo juga masih banyak tuh rumah-rumah orang lain. Jadi lo kudu ngertiin mereka juga. Hah? Bener tuh kata Pak RW. Ngerin lo Rujak Bebek. Udah matiin. Gue matiin. Tuh. Awas ya, kalau gue masih melihat lo bertiga pada ribut, gue kasih kartu merah ya. Hah? Udah pada bubar. Bubar. Ayo bubar. Udah pada mau buka puasa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo lagi Jack, ha? Tua-tua. Gila. RW, anak lenong. Itu tuh sama gajah bengkak. Usin gue dasar sirik semua. Kagak boleh orang seneng. Din, apa sih lu muka lu kagak ada senyum-senyumnya? Belajar senyum apa, Din? Apa yang dipikirin? Oh, lebaran belum punya sepatu ya? Belum dibeliin baju? Jangan dipikirin dah, masalah baju mah ntar emak beliin. Bukan itu, Mas. Ngapa dong? Nah sekarang, loh ada yang nungguin. Kita ajak bareng buka puasa. Din! Eko, aja. Din, ngapain kita ya? Kita berdua kagak lengkap, kagak ada lu, Din. Iya, Din. Kayak sayur kagak ada garamnya. Iya, Din. Ibarat mulut kagak ada giginya. Ompong dong. Iya, Mak. Gue emang tahu kalau gue kangenin. Makanya gue kehilangan lo pade. Iya. Maafin gue ya. Gue juga ya. Udah jangan pada sedih lagi. Emak lagi masak buat nyiapin lu pada. Buat buka puasa bareng. Gak usah repot-repot, Mak. Yang repot-repot? Enggak, emang udah masak. Duduk dah, ya. Nungguin maghrib dulu ya. Ya, Mak. Ya. Kalau ada pizza aja. Hah? Apaan? Pizza? Tak kalau lu gue beliin pizza, lu gumoh lagi makan pizza. Bisa aja, Mak. Ini ya, mau nyiapin nono nasi ya. Lauknya enak banget. Iya. Ya. Kangen gua sama lu, Din. Jadi, Bapak tentu dibantu babinya Bu Baby. Iya. Kagak cuma dibantuin, Jis. Dia juga ditawarin jadi orang kedua di perusahaannya. Waduh, berarti kita mesti sadarin Babe. Kalau Babe itu salah, jodohin Polela Obang Lebay. Yeah. Semuanya Babe yang salah. Ibang yang lentip doang. Gue disalahin. Gue Babe lo apa musuh lo sih? Salah mulu, kagak pernah ada benernya sama lo. Heran gue.
nyalain chip doang juga. Itu salah ngomong ya, Pak. Gila lu ya? Punya mata kagak lu? Hah? Pakai nabrak gue lagi? Om gimana sih? Om masa kagak lihat? Ini mata ayah, ini yang kanan, ini yang kiri. Iya, iya, iya. Lah terus? Ngapain lu nabrak gue tadi? Hah? Loh, kok ayah nabrak? Pan om yang nabrak. Pan om bilang ayah nabrak om. Terus om bilang ayah kagak punya mata. Padahal kan kenyataannya ayah punya mata. Yang kanan sama yang kiri. Berarti om yang nabrak dong. Kalau misalnya tabrakan tadi, om yang salah dong berarti. Kono ya? Jadi ayah yang salah dong. Harusnya sih om yang salah. Pan om yang nabrak. Kan tadi om bilang ayah kagak punya mata. Padahal om juga punya mata pan. Ya kan? Karena nama kiri. Nah terus kalau ayah yang nabrak, siapa yang salah? Oh, om pan? Jadi gue yang salah ya? Iya aja deh. Yaudah deh. Sebagai laki-laki gentleman, gue minta maaf. Gak usah om. Om ambil tas saya aja. Iya. Makasih om. Lain kali ya tadi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan ada yang aneh. Tapi apa ya? Cuma mau Babe tahu kalau kagak semua pilihan Babe itu benar. Lu pan tahu lah. Babe kepengen yang terbaik buat lu. Kalau lu bahagia, Babe kan ikut bahagia lah. Babe kepengen pergi haji lah. Kayak teman-teman Babe yang lain lah. Lela janji suatu saat Babe pasti bisa naik haji. Ya, Be. Udah maksudnya ah, udah mau maghrib nih, Be. Ayo. Ayo. Iya, kagak. Assalamualaikum. Siapa yang datang, lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bebi, si Om. Bebi. Akbar, kamu gak keberatan kan kalau saya dan Bebi ikut buka puasa di rumah kamu?